Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mak Ulti, Mak Utrip. Dan selamat datang di stasiun Tanjung Barat. Di sore hari, dan ini lagi deres banget hujannya. Masuk jalur 2, komuter lain tujuan Jakarta Kota, JR 205, 10 kereta. Hati-hati saat melangkah naik dan turun ya, karena bisa jadi licin. Bukan bisa jadi sih, memang licin. Hati-hati licin ya. Enggak kedengeran ya semboyan 35-nya? Oh, itu baru kedengeran. Berangkat dari jalur 2, komuter lain tujuan Jakarta Kota. Dan ini di stasiun Tanjung Barat. Di jam 17.08, tanggal 29 Mei. Karena ini lagi hujan deras banget. Kamera mau masih sampai berembun kameranya. Ada penumpang yang nunggu-nungguin pakai payung. Tuh, anginnya kencang banget ini. Anginnya kencang sekali, mengarah dari barat ke timur. Mengarah ke Maul nih, mengarah ke peron 2 anginnya. Tunggu deh, kita mundur dikit. Jalur satunya bakal masuk ke komuter tujuan Bogor. Tuh, penumpang-penumpang pernah nungguin, berteduh, ada yang pakai payung. Tadi pun ada yang pakai mantel malah. Mana Maul nggak bawa payung lagi? Ya kan, ada yang pakai mantel. Tapi dipikir-pikir agak kasihan juga ya, kalau nyebrang mesti hujan-hujanan dulu. Atau enggak, ya kalau ada payung sih baru bisa tuh, pakai payung kan. Tapi mau nggak bawa payung gimana dong? Ternyata benar juga sih, adanya terowongan penyeberangan untuk orang-orang menyeberang itu juga berguna ya. Biar kalau hujan nggak kehujanan jadinya. Sayang banget di stasiun Tanjung Barat ini belum ada. Mungkin nanti kalau udah ada apartemen, jadinya lewat eskalator kayaknya. Nah ini nih, Tokyo Metro seri 6000, rangkaiannya terdiri dari 10 kereta. Hujan, deras sekali hujannya. Kereta, wis ngeremnya gitu banget. Baru ngomong-ngomong, keretanya pipis tadi, pipis. Tapi tadi ngeremnya kenceng banget ya. Oh, ini livery belang ya. Tuh, belang tuh. Yang ini warnanya ngejreng, yang ini pudar. Bukan gitu. Yang itu tuh, yang itu livery baru. Oke, pakai Tokyo Metro seri 6000, tujuan Bogor, berangkat. Oke, bakal masuk komuteran tujuan Jakarta Kota, 8 kereta di jalur 2. Sambil nonton videonya, jangan lupa juga buat follow Instagram, Twitter, dan TikTok Maul @maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Wah, Bogor baru berangkat udah mau masuk lagi. Tuh, diingatkan sama petugasnya untuk hati-hati dalam langkah. Sehubungan lantai peron lagi licin. Dan di sini juga becek tuh. Tuh, becek kan? Becek sekali. Orang-orang juga menunggu dan pakai payung. Ya, baru berangkat tadi tujuan Bogor, bakal masuk lagi ke komuter tujuan Bogor.
Tadi dia nyalain lampu, sekarang lampunya dimatiin. Tujuan Jakarta Kota juga tuh sudah kelihatan ya lampunya ya. Jadi kalau pas hujan komuternya pada nyalain lampu. Ini dia JRS 205 10 kereta. Wah, rame banget. Yang tujuan Bogor rame banget. Orang-orang pulang kerja semua karena mau berbuka puasa di rumah. Wah, ada si Tokyo. Kalau Tokyo sepi dia. Kalau tujuan Jakarta Kota sepi dia. Masuk Tokyo 8500 series, Tokyo 8618 tadi ya. Tujuan Jakarta Kota. Wah, kering ya keretanya. Ini petugas kebersihan bekerja ekstra nih abis ini. Berangkat dari jalur 2 komuter lain tujuan Jakarta Kota. Tokyo 8500 series, rangkaiannya terdiri dari 8 kereta. Wah, hujannya udah lebih reda nih, lebih reda dikit. Wah, ketahan dulu kita. Padahal baru mau nyebrang. Wah, petugas satpamnya pun pakai mantel. Semangat Bapak Satpam. Bapak petugas penjaga penyeberangan. Nah, ini hujannya agak reda nih. Masuk Tokyo Metro 36.000, rangkaiannya terdiri dari 8 kereta. Kereta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini. Kalau suka videonya silakan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.